Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya ya Pesahabat atau pecinta tanaman Khususnya tanaman stroberi Ketemu lagi dengan saya Mang Sukir Pagi ini Ini jam setengah 8 pagi ya Saya habis panen Ini hasil panennya ya teman-teman ya Nah ya ini Ini habis panen Nah itu saya juga ditemenin sama istri Biasanya saya menyempatkan Eh, hari ini saya menyempatkan berbagi ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan sedikit dari saya Mang Sukir ya. Nah ini dari ini dari yang masuk ke WA yang masuk ke komentar ini banyak yang tanya ya setelah saya posting itu Mang itu isi dalam dalam polybag besar dalam polybag karung itu sebenarnya isinya berapa eh, tanaman sih Mang? Nah ini ini teman-teman sebenarnya nggak ada patokan ya mau mau empat tanaman mau 6 mau 8 mau 10 ya sebenarnya nggak ada patokan teman-teman nah, ini ukuran karungnya ukuran karung beras ya yang ukuran 40 kilo nah cuman memang karungnya karung khusus bukan karung untuk beras ya karung khusus ini biasanya karung bekas ini eh, biji yang saya yang saya tahu ini bekas biji eh, plastik Nah, tapi ukurannya ini kurang lebih 40 kg karung. Nah, nanti kalau teman-teman mau praktek mau buka perkebunan stroberi, ini pakainya yang ukuran 40 kg beras. Nah, oke, okay, nanti kita bahas karungnya di lain waktu. Tapi hari ini pagi ini, Sugir mau membahas sebenarnya isi di dalam karung itu ada berapa. Kembali lagi, ini nggak ada patokan ya, teman-teman ada patokan untuk berapa berapanya cuman semakin sedikit tanaman e, stroberi yang kalian tanam di dalam karung itu akan bes besar kemungkinan akan semakin e, besar buahnya teman-teman jadi kembali lagi ya saya ulang lagi ini sangat penting sekali di sini nggak ada patokan nggak e, ada patokan berapa berapanya e, yang jelas semakin banyak isi di dalam polybag ini Nanti eh, semakin sedikit, semakin besar kemungkinan buahnya. Oke, kita lihat langsung ya, kita hitung ini tanaman yang sugir tanam ya. Ini kita hitung ya, ada berapa, rumpun, berapa, titik ya, kita hitung. Jadi gini, teman-teman, kadang-kadang kita kalau tanam, setelah umur satu tahun itu tumbuh apa, tunas-tunasnya di pinggir-pinggirnya. Dulu kita awal tanam sih cuma empat ya, teman-teman. Nah, kalian kalau mau tanam, ini ya, e, strawberry skala besar atau pertanian. Ya, kalian cukup isi empat tanaman, empat titik aja. Nanti, setelah dia e, berumuran dua eh, bulan, nanti akan mengeluarkan sulur-sulur. Dan nanti, kalau mau ditambahkan, silahkan tinggal ditambahkan saja. Jadi, saya ulang lagi ya, dari awal ya. Biar ini, biar enak, biar jelas. Jadi, karungnya ini ukuran yang 40 kg itu ya, beras atau padi ya. Nah, setelah itu, setelah diisi, apa diisi media, media ya? Nanti medianya juga kita bahas di lain waktu. Kita ini ngebahas berapa sih, eh, apa isinya di dalam polybag itu? Setelah media kita masukkan, kita isi dulu kita tanam itu awalnya itu cuma empat ya teman-teman jadi awalnya kita cuma tanam cuma empat cuma empat titik tapi sekarang yang ada itu karena beranak cabang dan memang ada yang sengaja di apa sulur itu unek itu anakan itu kita pindahkan atau kita tanam lagi kita hitung sekarang menjadi kita hitung ya ini satu dua tiga empat lima enam 7 8 9 10 11 12 13 14 teman-teman. Nah, ini sebenarnya sudah enggak ini. Enggak sehat kalau untuk buahnya itu cenderung akan mengecil ya, teman-teman karena nutrisi yang ada di dalam media ini polybag ini nanti akan terbagi ke beberapa uh, tanaman stroberi ya. Nanti kita juga akan melihat uh, perkebunan atau tanaman tetangga kita tanaman stroberi orang lain maksudnya ya kita juga akan lihat berapa sih sebenarnya orang lain tanam ya nah ini ini pelan-pelan saya Mas juga sedang dikurangi karena ini sudah terlalu banyak ya maksimalnya sih 10 10 tanaman kita lihat yang sebelahnya lagi sebelahnya lagi ya kita lihat kita hitung lagi nih satu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, ini juga kebanyakan ya, teman-teman, sehingga buahnya nanti akan mengecil seperti ini, teman-teman, nih. -teman. Nih, buahnya itu cenderung kecil-kecil nih, seged, sebesar ibu jari ya. Sebesar ibu jari ini, sebesar ibu jari mana? Nih, sebesar ibu jari dia sudah memerah yang barusan ini yang kiri ada 12 yang kanan ini ada 15 coba kita lihat yang sebelahnya lagi nah kayaknya ini sama nih lebih rimbun coba kita lihat ya teman-teman ya kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 juga ya teman-teman ini 15 titik, eh, terlalu banyak, eh, maksimalnya 10 ya, tapi kita akan coba ya, ini tadi sudah dilihat dari beberapa eh, apa polybag yang saya tanam ini ada 15, ya ada 15, ada yang isi 14, ada yang isi 15, nah kita akan coba lihat eh, tanaman orang lain ya, tanaman tetangga kita ya, eh, kita nanti akan lihat yang di sana. Yang di bawah itu sama yang di sebelah sana nih, nih yang atas. Yang atas itu sudah punya tetangga, bukan punya ibu, bukan bukan yang sedang digarap sama saya ya, itu yang di atas. Oke, kita akan kesana. Tapi sebelumnya teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum di subscribe dulu, karena subscribe itu tidak bayar. Oke, saya hitung sampai 3 ya, subscribe dulu ya teman-teman. Satu, -teman. dua, tiga. Oke, terima kasih ya. Saya lanjut ke video, eh, ke tanaman stroberi yang lainnya. Oke, ini strawberry tetangga saya ya, strawberry yang garapnya itu ee, mengkos. Nah, itu istrinya ada di sana. Nanti saya minta izin mau di video ya. Tapi saya mau hitung dulu nih, nih teman-teman, untuk tanaman stroberinya ada berapa tanaman ya. Kita hitung dari sini nih. Nah, ini. Kita hitung ini yang tetangga saya ya, satu.

12 tanaman kita coba ke yang sebelah sini lagi teh izin di video si <tuh> teteh nali ini ada berapa tanaman satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan 9 10 11 12 13 14 kebanyakan ya ini teman-teman. Nah. Kebanyakan ya normalnya 12 sampai 10 rata-rata. Nah, ini eh kita lihat eh, apa tanaman yang lainnya. Tanaman yang lainnya. Tadi ada yang 10, ada yang 12, ada ada juga yang 14. Oke. Kita akan satu lagi, kita lihat ya. Ini hitung satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sembilan, sepuluh ya teman-teman. Nah ini bagus nih, sepuluh dan hasil buahnya juga nggak terlalu kerdil ya, nggak kayak yang saya tanam. ini agak besar besar nih. E, kita lihat contohnya aja nih. nah ini besarnya dua kali ibu jari saya ya teman teman. nah jadi semakin sedikit jumlah tanaman yang ada di polybag nantinya akan mempengaruhi e, besar kecilnya e, buah stroberi dan yang di sini rata-rata yang ditanam itu buah stroberi jenis mencir. Kita lanjut yang di sebelah sana ya yang di bawah. Yang di bawah ya teman-teman. Kita lanjut yang lainnya yuk. Nah, ini idealnya seperti ini teman-teman. Jadi tanamannya itu saya hitung ini sampai 12 titik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ini normalnya segini ya teman-teman. Jadi Daunnya nggak begitu rimbun, tanamannya juga nggak terlalu banyak, dan hasilnya juga akan seperti ini teman-teman. Nah, ini hasilnya. Ini, ini masih mentah-mentah, tapi sudah besar-besar. Kita lanjut ke video eh, gambar, eh gambar, stroberi yang lainnya ya. Baik, sekarang saya mau ngecek tanaman saya di tempat atau di kebun yang satunya lagi ya, teman-teman kita lihat langsung ini yang deket tower nih yang dokut tower kita lihat ini tanamannya ada berapa coba kita hitung dari yang sebelah sini nah ini ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ya teman-teman nah ini hasilnya seperti ini Buahnya agak membesar ya Kalau yang eh, tanamannya Agak jarang dalam satu polybag ini Nah ini Ini kalau saya ukur ini Tiga kali ibu jari saya teman-teman Nah nih bisa lihat sendiri ya Agak membesar Kalau memang tanamannya Nah sebelah sini juga nih Ini ya Dua setengah kali eh, Ini jempol ibu jari saya teman-teman Oke Jadi kesimpulannya kalau ada pertanyaan berapa eh, jumlah tanaman yang ada di dalam polybag yang di sana ditanam di pertanian stroberi ya. Itu rata-rata pada umumnya itu di kita ambil tengah-tengahnya itu normalnya 10, teman-teman. Jadi 10 tanaman itu sudah normal. Kalau lebih dari itu 12 atau 15 boleh-boleh saja kalian tanam cuman dampaknya nanti ke ini buahnya buahnya jadi mengecil nah seperti ini juga kan cukup besar ya teman-teman ini bisa dijual bisa apa layak ya oke jadi kesimpulan eh, tanaman stroberi kalau yang ada di polybag itu rata-rata kita ambil titiknya setengahnya titik tengahnya yaitu 10 tanaman cuman kalau awal kalian tanam itu empat dulu nanti dia berkembang-berkembang nanti lama-lama menjadi 8 10 12 15. Nah, itu. Cuman kalau untuk 10 lebih nanti eh, kebanyakan eh, kurang bagus pada hasil ininya, hasil buahnya. Oke, mungkin ada manfaatnya nanti kalau udah kritik dan saran boleh di kolom komentar atau di nomor WA saya ya. dicantumkan ini di deskripsi. Sekian dulu video kali ini tentang eh, seberapa banyak sih Mang isi tanaman stroberi yang ada di dalam polybag eh, di standar pertanian stroberi di sana. Uh, maksudnya di sini ya di CWD ini, itu isinya 10 ya rata-rata. Satu video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Uh, salam petani uh, dari Desa Lewak Musang, Jembatan Cibide, Kabupaten Bandung ya. Satu videonya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.